turn, cause I want, wanna freeze this moment, make it mine, hold you close. Now my heart's like pemiliknya nih guys, udah lama nih gak ketemu ya kan. Berapa tahun nih? 2 tahun. Jadi dia lagi luka cemilan. Cemilan 10. Nah ini cemilannya. Nah cemilannya itu baby crab. Baby crab sultan. Makanannya apa itu? Itu ada baby crab yang pasti kan. Terus cumi, ketam telur, gurita, udang. Pokoknya yang seafood deh. Juga ada banyak rasa ya, lebih dari 10 lah. Bikin apa ya, Sam? Ini aduh gurita ya, gurita. Pakai jeruk nipis biar enggak amis. Pakai bawang putih. Ini bahan belum jadi, guys. Ini sih kepitingnya sih udah direbus. Nah, ada udang, guys. Ini udang siapa ini? Jangan muka gua ngeselin. Ngeselin. Ketam yang favoritnya telur kepiting tuh semua bisa dimakan cangkangnya, tapi tetap makannya harus hati-hati. Oke guys, gila, makin jelek aja dia. Emang udah besok nih ya, Pak? Ini kerjanya dia nih. Apa? Ini kerjanya dia nih. Cari-cari kepiting nih. Kepiting kecil. Jadi ini dia buka usaha baby crab. Baby crab sultan ya. Pokoknya yang berbau dengan seafood. Ya. Dan kalian bisa cari ini di sini di daerah Pademangan, Jakarta Utara. Gang 15. Gang 15, Permanfaat. Permanfaat. Itu di seberang gereja. Jadi patokannya di seberang gereja. Oke, gua mau cobain satu-satu. Katanya di sini kepitingnya itu semua bisa dimakan sama kulit-kulitnya sampai capit-capitnya. Dan salah satunya ini. Kecil, guys. Baik, kamu kembali. Ini gue pegang aja udah kayak kerupuk. Jadi gue pengen cobain dulu. Bumbunya banyak. Nah, cuman kita banyak. Cuman gue ada pilih beberapa yang gue penasaran. Cuman gue nggak mau pakai bumbunya dulu. Jadi original. Original dulu. Rasanya apa? Rasanya kepiting. Iya Pak. Masak yang racun. Coba garing makan serius ini kerupuk banget.
nyemil keripik udah biasa. Buat dorongan, minum sirup, minum apa kek ya kan? Ngopi. Ngeteh bisa di sini. Eh serius nih, ini dia goreng udah kurang lebih 10 menit yang lalu. 10 menit? Ya, ini udah gak panas, tapi masih garing banget guys. Ini bisa tahan kok, bisa 4 jam. Iya kan? Bisa. Gila, bener-bener garing. Lu kayak makan kerupuk kok. Coba dong. Yang gedenya nih guys, yang utuh guys. Apa? Nah, gue ada pilih beberapa. Di sini ada seaweed. Seaweed guys, gue pengen cobain guys. Jadi, gue bakal cobain beberapa. Ini seaweed. Bocor pak. Bocor. Makan. Ikut tanah. Ya kecil banget pak. Gimana pak seaweednya? Kayak makan yang itu lah. Yang di supermarket. Cuman ini kecil deh. Itu mana supermarket yang dibungkus depannya T, gua nggak mau nyebut namanya. Enso. Nah, dan MDN lo sama si T itu. Depannya T kayak gitu. Cuman kepiting. Enak sih guys, terus pakai nasi, wih mantep. Ini buat pakai nasi gua bagus. Nah, terus gua pengen cobanya sapi panggang. Sapi panggang nih guys. Agak pelan-pelan. Tadi bocor. Gak keluar pak. Bener sih. Tuh. Kurang. Bocor pak. Ke sana. Kenapa tuh? Kepiting rasa sapi. Bingung kan lu? Ini sapi apa kepiting? Sekarang nih, harusnya ini spesialnya dia karena di sini dia ditulisnya balado sultan. Balado sultan. Harusnya ini spesialnya. Kayaknya kalau habis makan ini didoain jadi sultan. Dibalik, Pak. Supaya gak licin. Nah, bener juga. Bapak haus. Cobain ya. Dikit amat. Ada manis-manisnya ya? Iya, namanya juga balado. Kalau pedas sama balado, Pak. Sambalan. Ini buat cemilan enak ya. Ini dia lebih ke ada pedas, ada manis sih. Ya, pedas manis. Enggak amis guys. Ini enggak amis, serius-serius enggak amis sama sekali. Mau pakai nasi pak? Saya ambilin. Bapak belum makan kayaknya. Kita bakal cobain sebelumnya pakai yang sambal. Enggak, cobain ini dulu. Oh, original ya pak. Enak juga. Enak juga. Awas ya. Enggak. Empuk. Pakai mayones pak, untuk kecil. Wah wow, iya. Mayones dong. Ini kita harus cobain. Iya. Yeah. Beneran ini gue pakai mayonesnya bukan kaleng-kaleng pak. Tadi gue ada lihat kalian bisa minta mintanya siwit ganti mayones bisa juga, bisa di mix rasa. Gila, gue bisa makan ini berkotak-kotak sih. Kalau gini caranya. Tapi inget pak, kalau slow. Oh gitu. Sedikit ya.
kayak teh tarik. Enak. Enak. Nih, rada itu dong. Buka dong, buka dong. Buka kamu. Nih dia nih, yang buat, bukan yang buat sih, yang meracik. Komentar apa nih? Lengket. Lengket ya, lengket lah. Mak, makasih lo ya, celana saya ikutan putih. Oh iya, karena aja. Nah, di sini ada ketam guys. Ini kepiting kulitnya dan isinya itu telur. Nih guys. Tebel bet. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat ini sedikit mengerikan. Tajam. Tajam. Itu. Ini tapi katanya bisa dimakan semua. Bisa dimakan kulitnya kalau yang doyan ya. Kalau yang doyan ya. Kan kadang-kadang orang juga ada ngerinya. Iya, ngeri kan. Ini kulit lain ya. Tajam gitu ya. Tapi kita coba dulu. Makannya dari belakang, Pak. Enggak, aku mau coba tajamannya. Oh, ternyata tajam. Aduh, gua luka. Enggak, gua. Enggak, ini bisa dimakan benar. Kayak kerupuk. Jadi ininya tuh kayak kerupuk kulitnya. Mayones lagi, Pak. Nanti dulu. Oh, enggak dulu. Apa? Kita cobain dulu. Kita makan. Lumer ya. Enggak amis ya. Telur nanti dimakan semua. Beneran, ini jadi gak usah takut sama ininya. Atau jangan ditolak-tolak aja, sakit. Iya, kalau ditusukin ke kulit, sakit, Pak. Sakit. Ini langsung dimakan, digigit, kerupuk. Wah, gila. Kriuknya dapet. Enak ya. Katanya ada salju guys. Gak bocor ya. Gak bener. Gelasnya kurang gede, Pak. Biar cepet habis, Pak. Enggak bener. Parah nih, enggak bener nih. Masa kau dikasih soju? Cukup, Pak. Kalau orang Korea gimana? Gini. Juga. Jadi Korea-Korea. Annyeong. Annyeonghaseyo. Cuman ini gelasnya kurang. Masa minum soju kayak gelas ini? Gila guys, dorongannya berat. Ini ya, bukan dijual di sini. Ini buat minum sendiri. Buat minum sendiri. Jadi dia memang mabokers. Dorongan, Pak. Makan dori ya. Pasannya dong. Dorongan dong. Enggak. Aigo. Oh, yang ini jangan ditiru guys. Kalau ini jangan tiru. Jangan ditiru. Ini cuma iseng aja, Pak. Iseng. Ya udahlah guys. Aku mau minum sama Martin dulu. Soalnya kita juga mau ngobrol-ngobrol. Kita sampai di sini dulu. Jangan lupa kalian kalau mau beli bisa di sini. Ada IG-nya juga ya. IG-nya ada Baby Crab Sultan titik Pademangan. Pokoknya yang Pademangan. Kalian bisa cari di Pademangan atau di IG, baik IG bisa. Atau mungkin nomor telepon khusus di situ ada nomor teleponnya. Oh, di situ ada. Ya udah, ya jangan lupa ya. Kalian harus coba ini semua. Ini murah, bisa jadi cemilan juga, bisa jadi lauk, bisa jadi lauk juga ya sama makannya. Jadi sampai di sini dulu videonya. Kita bakal ketemu lagi di video-video berikutnya sama Martin. Oke, okay? See you next time. Jangan lupa di subscribe.
subscribe, share juga ya. Share, comment, like. See you. Bye-bye. Bye-bye.